muter-muter dulu. Ini jalan TMP Polder. Masuk jalan raya mana, Pak? Sepertinya memang Bandara Merauke ini akan punya gedung baru yang sedang dibangun oleh Nindya Karya. Konstruksi steel pipe di Palengkung ya. Keren banget. Nindya Karya bisa beroperasi ke sini juga, lumayan. Pramuka, ini saya tempat nongkrong anak-anak muda. Ini Basarnas. Tempat ini di sana. Ini patung Yesus yang ada di Kota Merauke. Dan ada tamannya lumayan bagus dan terpelihara.
ini kita masuk Jalan Brawijaya. Ini Tugu BI. Ini kantor Bupati Merauke yang lagi dalam proses pembangunan. Monumen kapsul waktu yang dulu ditaruh oleh Presiden Joko Widodo, itu lagi proses pembangunan juga. Ini kompleks PLTD Kelapa 5 Merauke, pembangkit listrik tenaga diesel. Ini Tugu Pepera. Ini RSUD Merauke setelah kita ke Tugu Pepera. Ini kompleks RSUD Merauke. Dari Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, pelabuhan sudah dekat. Jadi ini peti kemasnya bisa besar, gede, buka-buka. Ini harusnya dulu pekuburan zaman Belanda kayaknya, tapi sepertinya sudah jadi tempat bermain atau tempat wisata. Aman lah. Di situ juga ada ditaruh musamus. Nah, sekarang kita berada di wilayah Rawa Biru.
dan ternyata alamnya, alam di sekitar Rawa Biru ini cukup lumayan. Jadi ini Rawa Biru. Jadi memang yang tumbuhan-tumbuhan hijau ini sebetulnya rawa, isinya air semua. Ya, ini isinya air semua. Di bawah tumbuhan rumputan hijau itu isinya air semua. Pos ini isinya air semua. Dari sana, pojok sana, batas hutan sampai ke sana, ini luas sekali arealnya. Dan ini rawa semua dan isinya air semua. Sana itu ada, sepertinya di sebelah sana ada turun hujan. Luar biasa memang Rawa Biru. Ya, saya sekarang berada di Pantai Lampu Satu Merauke. Ini adalah salah satu pantai yang cukup dekat ya dari pusat kota Merauke. Jadi di sini tuh dari pusat kota Merauke kita bisa ke sini ya dengan naik sepeda motor mungkin hanya 10 menitan. Kita sudah sampai di bibir pantai. Dan ini di sekitar sini banyak memang masyarakat nelayan. Jadi mereka membangun rumah di pinggir pantai, membangun kapal juga di sini. Tuh misalnya di sana. Ada yang jualan udang. Nah, ini sudah lagi menikmati sunset di Pantai Lampu Satu Merauke. Thank you.
meninggalkan Merauke sekarang menuju Jakarta. Kita akan transit di ujung pandang sebelum menuju ke Jakarta. Jangan ini. Bye-bye Merauke. See you next time.